Senin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah, pengurusaha tuan pengurusi Surau Al-Ihsan Kampung Sengaran Baru, yang dihormati tuan timbalan pengurusi surau warisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf masih lewat aja sebab pertama sampai rumah pun lewat. Hujan jam, dia jam hujan. Apa nama ni? Dan apa, pergi ke sini naik motor. Tak menyelit ustaz. Nak menyelit pun dah tak ada tempat nak menyelit. Dia punya rapat tu kan. Dia patut belah kiri tu boleh untuk laluan motor, tapi kereta pun dah masuk situ. Nak lalu belah kanan seram-seram jugalah tengok kereta depan tu kan, daripada Kempas tu, daripada hospital Kempas ke Stay Tropika tu kan. Jadi minta maaf lah. Baik, saya bacakan dulu kitab Al-Jawharul Mahub wa Munabbihatul Qulub bagi Asy-Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, yang telah beliau nukilkan daripada kitab Rubabul Hadis, Sabiqatul Hadis, karangan bagi Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu, tentang kelebihan ilmu dan ulama di surat 20, hikayat, cerita. Didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan. Maka mendapat ia padanya akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah yang tiada ia kerjakan dia pada dunia. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku, tiada aku berbuat suatu daripada demikian itu. Maka firman Allah Ta'ala, ini suratan engkau, dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji dan bersedekah dan perang sabil, dan aku ketahui akan benar niat engkau itu, ikhlaslah, maka aku berikan dikau pahala demikian itu sekaliannya. Dia tak buat tapi dapat pahala haji, dapat pahala sabil, perang sabil, dan dapat pahala sedekah. Pasal kat dunia dia ada niat, ya Allah, kalau ada harta lah bagi aku, kalau aku ni kaya, kalau aku kaya kan, selain nak tampal apa nama ni jalan raya kan, macam lagu tu, kalau aku kaya, apa lagi, bil-bil jiran tetangga dibayar kan, niat tu bagus. Lagi apa, macam-macam lah tu, tengoklah balik lirik tu kan. Itu niat tu dah dapat pahala dah. Dekat akhirat suratan amal dah tertulis. Ya Allah, ya Rabbul Karim, senangnya nak dapat pahala kan, niat je dah dapat, ya Allah. Tapi betul-betul ikhlas lah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi durian runtuh, tiba-tiba kaya kan, ramai kan sekarang tiba-tiba kaya, tiba-tiba kaya kan, dah tak buat haji, tak perang sabil, tak sedekah, tak dapat lah pahala niat tu, dapat pahala buat tu tak ada lah. Baik, huraian dia, maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala, dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, maka sayugianya hendaklah bagi kita hendaklah berniat hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila kuasa atasnya.
Jadi kita dinasihatkan niat. Kalau dah niat, alhamdulillah lah. Kalau belum, kita niat sekarang. Ya Allah, aku nak buat segala kebajikan, segala kebaikan. Apabila kuasa atasnya, apabila aku mampu, mampu dari segi duit ke, mampu dari segi apa nama ilmu ke, mampu dari segi apa nama ni tenaga ke, kan? Niat. Buat tak buat tu nombor dua lah. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu. Jangan lupa, niat menuntut ilmu itu akan keridaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Menuntut ilmu untuk dapatkan keridaan Allah dan hari akhirat, dan menghilangkan jahil daripada dirinya. Dan niat menuntut ilmu tu nak menghilangkan kejahilan, kebodohan daripada dirinya. Ada orang pandai cari duit dan pandai cari ilmu, alhamdulillah dua-dua dia dapat. Ada orang pandai cari duit, ilmu tak pandai dicari. Ilmu agama lah, ilmu duit tu tahulah. Ada orang pandai cari ilmu, duit dia tak pandai sangat, okey lagi lah. Cuma apa nama ni, kena bersyukur je lah apa yang ada, kan. Ada orang duit pun tak pandai, ilmu pun tak pandai cari. Na'udzubillahi min dhalik. Minta lindung kita kepada Allah daripada demikian itu. Dan daripada orang yang jahil dan menghidupkan agama. Kita nak menuntut ilmu tu niat nak menghilangkan satu, jahil daripada dirinya, dan daripada orang yang jahil dan menghidupkan agama. Dan niat menuntut ilmu tu nak menghidupkan agama. Ulama kata nak hidupkan agama dengan menuntut ilmu. Bila ada ilmu, hiduplah agama tersebut. Maknanya kalau diamalkan, maka hiduplah agama. Tapi kalau tanpa ilmu kita nak menghidupkan agama, takut-takut bukan agama yang dihidupkan. Lain. Na'udzubillah min dzalik. Kerana bahawasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu, dan tiada sah zuhud. Zuhud ni tak ni lah, apa nama ni, tidak memandang keduniaan lah. Dan takwa, tiada sah zuhud, tiada sah takwa. Takwa ni apa? Takut akan Allah, melainkan dengan ilmu. Kalau saya lah, saya ni cakap saya zuhud, tapi saya tak ada ilmu tentang zuhud. Yang saya cakap saya bertakwa kepada Allah, takut akan Allah, tapi saya tak ada ilmu tentang Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah. Kata ulama, tiada sah zuhud dan takwa saya. Dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sihat badan. Iman ni satu nikmat. Kenapa nikmat? Ia tak kira kaya ke miskin ke, isteri cantik ke kurang cantik ke. Yang cakap hodoh tak baik, kurang cantik lah. Nikmat iman, redha. Redha. Cantik tapi menghabiskan duit payah juga. Ini contohnya, bukan orang sini, ini planet Marikh. Ini contoh kat planet Marikh. Ada orang ustaz macam tak ada. Maknanya saya buat contoh saja. Saya tak buat kajian pun kat sini. Contoh. Jadi biarlah, tak berapa cantik tapi macam ada orang kan. Apa nama ni, bila dah berumur, contohlah, contoh ni tak dengar siapa-siapa lah, contoh je lah. Isi dah meninggal, jadi nak cari pasangan baru kan. Nak cari yang macam mana? Yang cantik ada yang cantik, tapi kalau berbual tu, ya Allah, bengkeng aje. Tidak aje. Cantik dia nak. Ya, saya cantik tak perlu. Tapi bebel tu ada hal lain, tu ada bab lain tu. Ini ceritanya bukan bebel. Ini babnya pada berbualan tadilah. Kan, cantik tapi kalau berbual, ya Allah, hampir-hampir semua perkara, semua tajuk yang dibuat berbual tu, dia nanti nak menang.
Yang ini kurang sikit lah daripada yang tu. Tapi kalau perempuan tu senang je hati. Haa, haa, main ye je, nggih je kan. Tapi kalau nggih je yang salah ni, nggih je pun tak boleh juga. Haa, kan. Jadi, berbual pun suka senang hati kan. Haa, itu contoh kan. Baik-baik, kenapa kat situ banyak pula contoh dia tu? Haa, itulah. Sambung balik eh. Haa, nikmat iman. Jadi, kaya ke miskin ke apa keadaan sekalipun, bila ada iman, ada keyakinan bahawasanya segala perkara Allah Ta'ala yang jadikan, dunia ini sementara, akhirat kekal, semuanya jadi nikmat. Dapat diterima, redha. Dan yang paling penting, segala macam dugaan, cabaran, apa lagi? Bala, bencana. Diterima dengan redha. Tak macam yang budak tu kan, ahli keluarga dia semua meninggal dunia kecuali adik dia tu kan. Dah koma. Baik dari koma, kurang sihat pula kan. Ya Allah ya. Itu orang Islam. Orang Islam imannya kuat. Nikmat iman tu, macam mana dugaan berat sekalipun dia boleh terima. Cuba kalau orang yang tak ada pegangan agama ataupun tak ada keimanan, tak ada nikmat iman, kepercayaan bahawa, nak apa, bahawasanya segala perkara Allah Ta'ala yang jadikan, ada alam akhirat, dunia sementara, apa jadi? Banyak orang bunuh diri. Yang paling, pada saya yang paling tak, apa nama ni, tak relevan dekat UKM tu, saya belajar kat UKM, ada satu college, tak ingat college mana, memang terkenal dengan berhantunya. Jadi dapat cerita rupanya dekat situ ada seorang pelajar bukan Islam, dia biasanya dapat keputusan pemeriksaan tu A+. Ada satu kali dia dapat A, plusnya tak ada, bukan A-, A. Dia kat universiti ni ada A+, A, A-, A bulat panggil A-. A- tu kira A lagi. Ni dia tak dapat A+, cuma dapat E. Bunuh diri. Ya Allah ya Rabbi Akari. Paling tak masuk akal. Jadi kalau kita orang Islam kan, apa kau E jugalah. Kau nak kerja apa? Memanglah baguslah targetnya, tapi kalau tak sampai target, sabar. Redha kan. Dia tak ada. Dia tak ada tu dalam hatinya. Itu nikmat sebenarnya tuan-tuan. Kita kalau tak di sebutkan takut lupa kan. Jadi kena bersyukur nikmat iman tu. Dan akal, nikmat akal, boleh berfikir. Dan sihat badan, ya Allah ya Rabbi Karim. Nikmat sihat badan tu, dah sakit baru tahu. Macam saya kan, ni boleh bercakap lancar je kan. 2-3 minggu yang lepas tu apa? Batuk tak berhenti-henti. Sebulan dia doktor dah bagi ubat, apa nama ni, ubat dadah, ubat lah kan, ubat klinik dadah, ustaz ni tak baik. Ubat klinik tak baik. Saya ambil ubat homeopati tak baik juga. Ada dekat apa, jemaah dekat Popok hadiahkan madu apa tu, madu kelulut yang masam-masam tu kan. Ustaz, ni satu botol, 1/3 botol ni Ustaz campur dengan cengkih yang dipanaskan dan 5 biji limau kasturi perah. Buat satu cawan, 1/3 botol ni buat campurkan. 3 sampai habis botol. Tak baik juga. Habis macam mana akhirnya? Baik sendiri, gitu je lah. Allah Ta'ala lah yang baikkan kan. Minum air, gitu je lah. Pakai topping pasal apa, jerebu kan, topping, gitulah. Jadi nikmat sihat badan tu, dah sakit baru tahu. Tapi kalau macam tu saya kena doa sakit, janganlah sakit, jangan doa sakit. Maknanya tengok orang sakit tu, ya Allah syukur aku sihat. Minggu lepas kau terserap banyak dengar yang ni meninggal, yang ni meninggal, yang ni sakit, yang ni sakit, banyak juga yang berkait dengan saya lah kan. Jadi bersyukurlah sehat badan kan. Baik,
Jadi tiada sah zuhud dan takwa melainkan dengan ilmu dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sihat badan. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Namun untuk ilmu supaya orang datang, orang puji, sanjung. Jangan niat begitu, eh? Kalau niat begitu nanti orang apa nama kutuk sikit dah apa nama ni putus asa. Saya baru ni dapat apa nama ni komen di YouTube, tak tahu dah beritahu belum sini, eh. Excited lah, tak pernah orang komen apa nama kuliah. Saya kuliah yang saya up YouTube tu saya tutup muka. Tuan kitab. Nampak. Yang ada nombor WhatsApp saya je yang saya share link yang ada gambar muka. Jadi tu nasib baik tu tak ada gambar muka, kalau ada gambar muka tak tahu dia viralkan macam mana, eh. Jadi ada satu orang komen, saya excited lah. Wah, orang komen ni alhamdulillah. Mungkin orang bukan yang jemaah yang apa yang datang masjid surau lah. Yang datang masjid surau kan dah dengan live kan. Buka-buka dia komen, kuliah bodoh. Dia bodoh. Ganjat juga. Kita bercakap kitab semua, kitab, kitab. Yalah ada juga ketika tu saya lupa kitab apa kan. Tapi adalah kitabnya. Kuliah bodoh dia tulisnya bang. Ya Allah. Pasal apa masa tu? Masa tu bab Madu Rasul, cerita Madu Rasul, cerita sunnah bida'ah. Contoh, salah satu contoh bida'ah dolalah, bida'ah yang sesat, iaitu fahaman Allah pinjamkan kuasa bermakhluk. Itu kita dah ulang kaji banyak pada bab kitab Tauhid. Jadi pada apa berkaitan dengan dalil Madu Rasul tu, sebelum tu nak terangkan sunnah dengan bida'ah tu, bagi contoh, antara contoh bida'ah dan dolalah ada, iaitu fahaman Allah pinjamkan kuasa bermakhluk. Kuliah bodoh katanya. Dia ada sambungan tu. Allah Ta'ala bagi kita akal. Allah bagi kita akal. Mana Allah pinjamkan kita akal. Kita untuk kita pilih lah baik buruk. Kan? Dia punya tak setuju kan. Pasal apa benda tu dengan type je kan. Saya pun tak kenal dia, tak tengok muka dia, tak berdepan. Mungkin dia beranilah. Oh ustaz cabar ke? Tidak. Ni mungkin dia dengar juga ni. Dengar kan ni. Ini pasal komen aku ni agak. Biarlah. Kita cakap kitab semua, kitab. Rujuk kitab. Itu sebab jemaah-jemaah surau masjid yang saya ngajar suruh beli kitab. Sini bagus. Beli kitab. Ada surau masjid tu dah bertahun-tahun. Dah habis kitabnya pun tak beli. Dia nak saya belikan. Dia nak saya belikan. Takut nanti orang cakap oh usah ambil untung gitu kan. Biar beli sendiri pihak masjid beli kan. Tak nak dah lah, dengar je lah. Baik. Sambung, eh. Dan jangan niat menuntut ilmu itu akan meradap manusia kepadanya. Jangan. Niat kerana Allah Ta'ala lah, keriduan Allah. Dan mendatangkan dunia dan kemuliaan pada raja-raja dan lainnya daripada dunia. Habis kalau menuntut ilmu, menyampaikan ilmu untuk dapat duit, contoh kan. Macam mana ustaz? Patut kalau niat betul untuk mendapat keriduan Allah Ta'ala, tak payahlah nak salam-salam kawut, contoh kan. Contoh. Contohlah. Jadi jawapannya, saya pernah baca juga kat sini, kalau tak silap, dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari. Dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari, iaitu kitab syarah hadis daripada pilihan-pilihan hadis Bukhari. Ada dua kisah dalil kebolehan mengajar ilmu agama dan mendapat upah ataupun hadiah ke sagu hati dan sebagainya lah. Yang pertama secara ringkas, hadis matan hadisnya saya tak hafal. Kelemahan ni saya lah. Jadi ceritanya satu orang sahabat, sekumpulan sahabat nak bermusafir lalu di sebuah kampung. Dah sampai dah malam, minta tumpang tidur satu malam. Orang kampung situ tak terima. Pandai lah kau nak musafir numpang rumah orang kan agaknya lah.
Ha, itu saya tambahlah ceritanya, dialog ni. Jadi tak diterima. Satu ketika ketua kampung tersebut, mungkin bukan kampung sini ini cerita dalam dekat Arab sanalah, kisah benar lah. Ketua kampungnya disengat binatang, kalau tak silap kala jengking. Jadi cari ubat, klinik tak ada, zaman belum ada klinik, homeopati jauh sekali. Jadi pandai ubat tak? Tak pandai, tak pandai, tak pandai. Semua tak pandai, satu kampung tak pandai. Yang pandai ngalah orang aja. Jadi tiba-tiba ada seorang orang kampung ni, cuba tanya yang kita halau tu, mana tahu-tahu mengubat-ngubat. Betul. Dan tanya tahu tak ubat? Tahu. Saya boleh ubat, tapi syarat, pasal tadi dah ngalau kita orang. Kalau tak ngalau tadi free aja. Pasal dah ngalau, syaratnya 40 ekor kambing. Bukan ekornya, dengan kambing-kambingnya lah. Kan bagi ekor je pula kan. 40 ekor kambing, deal, dah deal kan. Barulah saya ngubat. Jadi sementara ngumpulkan 40 ekor kambing tu, dia ngubat lah. Ngubat, dia baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah 7 kali, disembuhkan pada yang kena sengat on the spot, baik terus. Kalau saya yang baca belum tentu lagi. Makin bengkak mungkin. Tak, bukan 7 kali, 70 kali baca pun Ustaz macam tak susul, Ustaz makin bengkak. Ni sahabat dia baca. Jadi sembuh. Ketua kamu cakap, mana 40 ekor kambing, bagi apa nama kabilah ni, dah malam ni kita tumpangkan, semua mesti tumpangkan. Terus itulah. Ni bukan dia hantar kala jengking tu, tak, memang kala jengking tu memang melata. Jadi nak dibagi 40 ekor kambing, bila nak diterima tu dia macam, nanti lu, aku nak tanya Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Dia macam tak sedar hati, boleh ke ni? Jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak tahulah malam tu juga ke esoknya. Jadi tak tahulah bawa sekali ke tak kambing tu, rasa macam bawa sekali. Dia tanya, ceritalah Rasulullah jawab apa. Agak-agak lah rasanya Rasulullah jawab apa. Apa kau ni tak baik, jual agama, Al-Fatihah yang diajar kau dapat untuk dapatkan keduniaan ni. Adakah begitu jawab Rasulullah? Tidak. Rasulullah kata, macam mana kau tahu Al-Fatihah tu ubat? Itu yang Rasulullah fokuskan. Ceritanya tu Fatihah ni macam mana kau tahu ubat? Kau yang ajar, kau pernah sebut ni ubat, Fatihah ni ubat, syifat. Kalau begitu, bagi sebahagian kambing pada aku, pasal aku yang ajar. Rasulullah jawab gitu. Dalam bergurau-gurau, tapi betul lah. Pasal apa? Yang ajar Fatihah tu aku, Rasulullah kata. Bagi sebahagian, entah berapa ekor lah, Rasulullah tak minta, ingat hadis ni, nanti ada masa baca lagi. Biar ingat. Rasulullah tu minta, bukannya apa ni jual agama, penunggang agama. Tak ada. Yang penunggang-penunggang lah, yang ini bukan penunggang. Yang memang penunggang betul ada juga lah kan, tapi yang ini bukan namanya penunggang agama. Baik, itu satu dalil. Satu lagi saya tak ingat ceritanya lah, nanti saya bawa lah kitab tu, kita bacakan lagi. Dah pernah baca banyak kali, baca lagi. Baik, jadi itu ada dalilnya. Niat nak menyampaikan agama, niat untuk keredaan Allah, tetapi boleh mengambil upah tu boleh dibenarkan. Bukanlah maknanya bila mengambil upah tu tak ikhlas, tidak, bukan kerana Allah, tidak. Awak betul minta duit, tak ada cerita banyak, boleh tak? Contoh hari ni banyak contoh doktor ni, maaf lah. Lagi apa? Sekolah tak dibayar kan, kalau sekolah kerajaan, kalau swasta bayar. Lagi apa? Macam-macam lah, berbayar tak ada pula banyak bunyi kan. Bila tang apa nama ni, ustaz salam kaut, wah, kau tengok tu. Contohlah, bukan orang sini, tempat lain. Baik, jadi ada dalilnya tuan. Kalau tang tu ada je dalil, jadi memang ada dalil. Macam mana memang ada dalil?
Baik, maka tiadalah dapat fadilat menuntut ilmu yang tersebut. Ha, kalaulah niatnya kerana dunia semata-mata, tak dapatlah fadilat kelebihan menuntut ilmu. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu itu memelihara akan segala adabnya, kerana tiada mencapai akan ilmu dan tiada manfaat kelebihan dengan dia, dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Ha, banyak apa nama ni kawan-kawan cikgu kat sekolah tu buat contoh apa Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik ya. Ha, baik, nanti sambung cerita ni. Azan Isyak dulu. Hayya 'ala al-falah.
Dan hendaklah bagi orang menuntut ilmu itu memelihara akan segala adabnya, kerana tiada mencapai akan ilmu dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Jadi contoh adab, kisah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i belajar lama dengan Imam Malik. Tapi sebelum belajar ilmu, belajar adab dulu. Belajar adab dulu, kalau tak silap, berapa tahun eh? 4 tahun kalau tak silap lah. Dia semak balik lah. Lebih lama lah daripada belajar fikih. Belajar adab tu lebih lama dengan Imam Malik daripada belajar fikih. Maknanya nak cerita pentingnya adab. Setengah daripadanya membesarkan ilmu dan ahlinya, ahli ilmu, dan membesarkan gurunya, dan setengah daripadanya membesarkan dia. Satu, jangan berjalan di hadapannya. Ya pun gurulah, kalau nak jalan juga tunduklah. Yang kedua, jangan duduk pada tempatnya. Yang ketiga, jangan memulai perkataan. Biar guru yang mulakan. Kalau guru diam, diam aja lah. Diam juga kan. Guru cakap, baru jawab. Yang keempat, jangan membanyakkan perkataan dan tertawa-tawa di hadapannya melainkan dengan izinnya atau redanya. Kalau dia buat lawak, tahulah. Tak apa. Jangan tahan-tahan. Nanti masa sembahyang terkeluar, tawanya dah payah pula. Yang kelima, jangan bertanya akan dia masalah pada ketika ia jemu. Jemu ke, penat ke. Yang keenam, jangan diseru akan dia dengan namanya. Seperti jangan diserukan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Dan setengah daripadanya, adab menuntut ilmu itu membesarkan kitab. Maka satu, jangan mengambil akan dia melainkan dengan wuduk. Tak wajiblah, sunat. Tapi itu salah satu adab lah. Kerana bahawasanya ilmu itu nur, iaitu cahaya, dan wuduk itu nur, iaitu cahaya. Maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wuduk. Yang kedua, jangan menghujurkan kakinya kepada kitab. Yang ketiga, jangan menghantarkan, jangan meletakkan atasnya, atas kitab sesuatu. Maka iaitu haram, melainkan kerana hajat. Letak walaupun tasbih, letak tasbih, itu kitab, apalagi Al-Quran. Al-Quran letakkan tasbih, tak apa kan, kan dua-dua kan bagus. Ia bagus untuk dibuat zikir. Tasbih tu kalau letak atas kitab, apatah lagi atas Al-Quran, hukumnya haram, dosa, kecuali untuk hajat. Supaya apa, tak beralih muka surat ke, terbang ke apa ke, ada hajat, tak apa. Lagi bagus ada tali untuk apa nama ni, tandalah, tanda muka surat berapa ke. Baik, cukuplah beberapa perkara panjang sangat ni tentang kelebihan ilmu dan ulama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, kita masuk kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang kusut ilmu fikih.
oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang kedua, ke surat 61. Kirat boleh fasakh. Lepas dah masuk bab kirat. Kirat ni apa? Pada syarat iaitu pemodal, tuan punya modal bersetuju mewakilkan modalnya pada pengusaha supaya mengusahakan sesuatu perniagaan secara berkongsi dan untungnya dibagi antara keduanya. Kalau bahasa kita yang mudah, pelaburan lah. Baik, masuk pada bab seterusnya. Kirat boleh fasah, pelaburan boleh fasah, boleh ditamatkan janjiannya. Akad kirat ini harus pada kedua pihak, iaitu pemodal, malik yang mempunyai harta, dan pengusaha, amil panggil, yang mengamalkan. Sama macam wakalah atau wikalah juga. Dari itu salah satu daripada keduanya, daripada kedua-dua pihak boleh fasakh, boleh cancel, dalam kurungan cancel, bahasa Inggeris terus. Bahasa Melayunya apa? Menamatkan akad kirat pada bila-bila masa dikehendakinya, sekalipun pihak yang salah satu lagi ghaib, yang ini tidak ada di tempatnya, dan terfasakhlah, terbatallah ia jika salah satu daripada dua pihak mati atau gila atau pitam, pingsan. Apabila akad kirat telah difasakhkan atau terfasakh dengan sebab yang tersebut, mati, gila atau pitam tadi tu, tertanggunglah, yang ini lazim, mesti, wajib atas pengusaha, si amil tadi, menuntut segala hutang harta kirat yang diizinkan oleh pemodal menjualnya dengan berhutang, dan tertanggunglah atasnya mengembalikan kepala modal. Kepala modal ni modal asal lah, kalau bahasa kita, bahasa mudahnya modal asal, kira modal je lah. Mengembalikan kepala modal kepada pemodal dengan menjual barang-barang dengan mata wang negeri yang dipersetujui. Kedua-dua hal ini, iaitu menuntut hutang dan menjual barang-barang itu, jadi lazim, iaitu mesti, wajib jika diminta oleh pemodal-pemodal. Kalau lebih daripada seorang kan, pemodal-pemodal. Sekiranya tidak dimintanya, tiadalah mesti ia berbuat demikian. Pemodal tak minta, tak apalah. Dia memang nak bagi. Melainkan jika orang yang berhutang itu orang yang ditegah mengurus hartanya, orang yang mahjur alaih. Dia tak boleh uruskan harta. Jadi kenalah apa nama ni pulangkan, orang yang berhutang ni saya. Bagian atas. Kalau ikut dah kitab kata macam tu, kena perbaharui lah. Kena perbaharui lah. Perbaharui. Baik, jadi kalau kita buat pelaburan, kalau asal hukum dalam kitab lah, kita pitam, pingsan, kena perbaharui balik lah. Baik. Sambung mana tadi? Sekiranya pemodal telah mengambil lebih dahulu sebahagian daripada modal sebelum nampak ada untung dan rugi. Ada hal lah tu, dia nak pakai duit kan, pindah rumah ke apa ke kan. Mula-mula ingat nak buat pelaburan, dah tutup, pindah rumah pula, dia menyewa, contoh. Kenalah dikembalikan kepala modal kepadanya seberapa yang baki, memang hak dia, kena balikkan lah. Dan jika diambilnya selepas nyata ada untung, ni cerita untung, maka bererti ia telah mengambil sebahagian daripada kepala modal dan sebahagian keuntungan, ikut nisbahnya. Ikutlah nisbah.
Dan jika diambilnya selepas nyata rugi, hendaklah dikira nisbah rugi itu pada apa yang diambilnya juga. Ha, sebab apa nama ni, namanya pun pelaburan, untung dibahagi sama, rugi ditanggung sama-sama, eh, ikut nisbah masing-masing lah yang mula-mula dipersetujui. Sekiranya berlaku perselisihan antara pemodal dan pengusaha dari hal keuntungan, umpama pengusaha berkata, contohnya pengusaha bercakap, eh, berkata, Amil ni, saya belum menerima langsung bahagian keuntungan, atau saya baru dapat hanya sekian sahaja, nescaya dibenarkan cakapnya itu dengan sumpah. Kena bersumpah, Allahi, billahi, watallahi. Tak boleh sumpah demi Yasin, tak ada. Demi Allah, demi Muhammad, eh, demi Yasin, pegang Quran kan, dia kena sebut huruf-huruf sumpah tu, billahi, wallahi, wabillahi, watallahi. Tapi kalau bersumpah menipu, dapatlah dia punya balasan tu kan. Maknanya jangan mudah-mudah lah bersumpah. Baik. Tetapi jika ia berkata, ni ceritanya mungkin tak ada hitam putih ni, lisan saja kan, jadi penting juga ada hitam putihnya kan. Tetapi jika ia berkata, saya sudah dapat sekian-sekian daripada keuntungan, kemudian katanya saya tersalah kira-kira, atau saya berbohong, nescaya tiada terima cakapnya itu. Tak bolehlah bolak-balik. Yes. Sumpah dia taip, eh, WhatsApp, eh. apa nama ni, kalau dikias daripada kias daripada apa nama, hukum talak tu jatuh kan. Apa nama ni, maknanya adakah dia sudah dikira bersumpah, dia taip, wallahi, wabillahi, watallahi. Kalau ayatnya saya bersumpah, kemudian dia sebut wallahi, wabillahi, watallahi, kalau ambil kias tu jatuhlah, pasal dia menulis dengan niat. Kecuali yang tulis orang lain, pakai nama dia, kan, nombor dia. Jadi itu kena nafikan sendiri, kena nafikan lah, eh, bukan saya yang tulis, tu, eh. Tapi zaman sekarang ni, lebih baik lagi bertulis lah, bertulis kan. Kalau hanya lisan saja, susah nak di apa nama ni, dibincangkan atau nak diketengahkan, eh. Baik, jadi tiada terima cakapnya itu kerana ia telah berikrar akan hak untuk orang lain, maka tidaklah boleh diterima tarik baliknya. Tadi dah terima, dah ikrar apa semua, tak boleh tarik balik. Jika berselisih antara keduanya, pemodal dan juga pengusaha, tentang kadar yang disyaratkan kepada pengusaha amil, hukumnya hendaklah keduanya bersumpah. Setelah itu pengusaha diberi upah atas usahanya sebagai upah semasa, dan segala keuntungan terpulang kepada pemodal. Baik, cukuplah tuan-tuan, rasanya kadar ni tentang qirat ni dah habis buat qirat. Nanti akan datang insya-Allah kita masuk babul ijarah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat kita, saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.